Jadi kami Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya tentu sangat mengapresiasi dan sangat senang ya bahwa kami bisa menjalin kerjasama dengan Tribun News, dan terutama ruang lingkup kerjasama tentu sesuai dengan visi dan misi kami, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu, melalui kegiatan ini untuk mahasiswa tentunya melalui kegiatan yang selaras dengan kebijakan MBKM untuk proses magang ataupun 8 bentuk kegiatan pembelajaran lainnya yang di luar kampus tentunya sangat dimungkinkan. Kemudian dari sisi penelitian dan pengembangan ilmu untuk melihat kajian-kajian yang tentu sangat perlu ya dilakukan, dan tentu juga disosialisasikan kepada masyarakat untuk mencerdaskan bangsa, itu juga bisa menjadi salah satu fokus dalam ruang lingkup kerjasama ini. Yang terakhir tentu pengabdian kepada masyarakat. Saya pikir semua institusi, semua lembaga, semua organisasi akan tetap eksis di zaman apapun, dalam masa apapun, kalau dia berdampak. Apabila dia menjawab sesuai kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan bukan dari keinginan organisasi itu belaka. Saya bersyukur pada hari ini bisa menandatangani kerjasama dengan Universitas Widya Mandala Surabaya. Bagus yang banyak yang kita bisa lakukan dengan kerjasama ini, terutama bagaimana kita bisa mengangkat para pakar, para expert di Universitas Widya Mandala Surabaya ini untuk tampil kepada publik, menyampaikan sesuatu yang berguna buat masyarakat. Dan saya berharap kita bisa mulai sesegera mungkin, karena Universitas Widya Mandala Surabaya ini ada 6.000 mahasiswa, ada ratusan dosen di sini, 400 kalau tidak salah. Jadi itu bisa menjadi potensi kita untuk mengangkat ke masyarakat. Moga-moga kerjasama antara Tribun Jatim atau Tribun Network dengan Universitas Widya Mandala Surabaya ini bisa berjalan dan memberi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.